Mengawali tahun 2017, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur menggelar tes urin bagi para anggotanya. Tes urin dilakukan untuk memastikan petugas BNN Kabupaten Cianjur bebas dari penyalahgunaan narkoba. 26 petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur, mulai dari kepala hingga petugas keamanan, menjalani tes urin di kantor BNNK Cianjur Rabu siang. Tes urin bagi anggota BNN ini digelar mendadak dan merupakan inisiatif langsung Kepala BNNK Cianjur sebagai komitmen dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anggota BNN sendiri. Tes urin ini dilakukan untuk memastikan seluruh anggota BNNK Cianjur bebas dari penyalahgunaan narkoba. Jika ada petugas BNN yang positif menggunakan narkoba, yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi dan pembinaan hingga sanksi pemecatan sesuai aturan yang berlaku. Dalam rangka menyambut tahun baru 2017, kita jangan membersihkan orang lain kalau kita sendiri belum bersih, sehingga kami seluruh anggota BNN Kabupaten Cianjur melakukan bersih-bersih diri dengan melakukan tes urin seluruh personil termasuk pegawai TKK. Untuk bisa ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan kalau kita sendiri sudah bersih baru membersihkan orang lain. Dari hasil tes urin, seluruh anggota BNNK Cianjur negatif menggunakan narkoba. Mugi Satria melaporkan untuk NET.